aku om akan om. Hati aku sangat pedih om. Justru karena aku sangat mencintai Afif. Om aku mohon, om tolong buka mata om. Om harus lihat semuanya apa yang terjadi. Di saat om menutup mata om, disitulah dunia ini berbeda. Afif yang sekarang bukan seperti dulu lagi om. Om Marta, aku sangat mencintai Afif. Sekaligus aku membenci dia. Kenapa hidup ini selalu membingungkan om? Kenapa? Di saat aku merasa kehilangan Afif untuk selamanya, dan aku ingin membenci dia, tapi Tuhan memberikan aku benih Afif yang tertanam dalam rahim aku, om. Aku mengandung anak Afif, cucu Om Arta. Enggak, ini enggak boleh terjadi. Kalau Afif sampai tahu Bella sedang hamil anak dia, semua rencana aku akan hancur berantakan. Aku enggak bisa biarkan ini. Aku enggak tahu mau aku harus ngelakuin apa. Aku enggak tahu. Benar kan dugaan aku? Itu anaknya Afif. Aku juga tahu kalau kamu enggak memberitahu Afif soal kehamilan kamu ini. Aduh, Reno, sial, aku harus pergi sebelum ketahuan. Kamu ngapain di sini, Reno? Kamu yang kasih tahu Afif ya kalau aku di rumah sakit ini. Enggak, aku cuma WA dia pakai handphone kamu. Kamu tuh maunya apa sih, ha? Apa maksud kamu ngelakuin kayak gitu? Kamu tahu? Aku nyaris tahu semua hal yang ada di dunia ini, kecuali satu. Perempuan. Perempuan selalu membuat aku bingung. Itu sebabnya aku berpikir mungkin Afif lebih baik tahu kamu ada di sini daripada kamu mikir yang enggak-enggak. Kamu tahu enggak? Kamu itu enggak berhak. Jangan kenceng-kenceng, nanti Om Arta bangun. Terus dia dengar semuanya. Terus dia tahu drama hidup kamu akan semakin rumit. Enggak mau kan? Kalau kamu mau maki-maki aku, mau teriak-teriak, mau marah-marah, boleh. Tapi di luar. Om, nanti kita ketemu lagi. Ayo,